Alright, nama saya Rehana Rehana Yunus dan saya Aida Mit. So hari ni kita berada di Pop-up Store Doraemon. Sebenarnya sangat excited sebab kita membesar dengan Doraemon. Ah. So tadi dapat jumpa Doraemon. Wah, biasa. Excited gila sebab 5 years ago memang kita orang ada kat sini juga. Betul. Dan untuk 100 tahun dan hari ni kita datang penganjur lagi. Dan memanggil lagi kami sekali lagi untuk memeriahkan suasana. Memeriahkan. Dan kejap lagi Doraemon. Nah, oh my god, sangat excited. Keunikan dia dekat sini. Keunikan dia sebab apa yang ada jual kat luar tak ada kat sini. Tak ada kat sini. Yes. So yang paling penting diorang bawa Doraemon yang paling besar. Yes. Sekali iaitu tu. Oh, besar gila kau. Ha. Kepada korang semua yang ada dekat JB ataupun Singapura, boleh datang ke Paradigm Mall dan boleh shopping dekat Pop-up Store dekat Paradigm Mall. Ha, so semua ada kat sini. Datang ramai-ramai bawa family. Murah-murah je semua. Saya nak borong jap lagi ni ha. Ha, bye. Okay, nama saya Sarah Ismail. So saya datang jauh daripada Kuala Lumpur semata-mata nak datang sini sebab nak tengok launching Doraemon. Dan kenapa I sangat excited? Sebab kalau kita dengar Doraemon je, kita mesti teringat zaman-zaman dulu kita tengok kartun dia kan. So apa yang menarik hari ni adalah kita orang dapat tengok maskot dia semua. Doraemon, kita ada Nobita, kita ada Shizuka. Dan yang paling best adalah collection dia, collection Doraemon dia yang hanya dapat dekat sini, dekat dia punya cawangan dekat Johor Bahru. So so I dah start busy untuk tengok banyak benda menarik. Kita ada patung dia, kita ada dia punya fringe magnet, kita ada dia punya cup. So I'm so excited untuk shopping hari ni. So I hope that semua orang yang minat Doraemon boleh datang sini ramai-ramai dan membeli belah barang-barang Doraemon yang tak akan dapat kat tempat lain. Yes, of course. Macam mana? Apa yang best pasal Doraemon? Okay, Doraemon ni first kali because of satu benda ni, saya suka tengok Nobita. Asalnya saya suka tengok Nobita sebab Nobita ni seorang yang kurang bijak. Tetapi Doraemon ni ada je idea-idea dia membantu dan dia menggunakan kuasa dia. Masa kita kecil, mana kita nak expect that seekor tikus yang boleh apa orang kata ajaib dan memberi pertolongan kepada orang yang kurang bijak ni. Jadi setiap dia punya idea itu membuatkan kita kalau nak tengok TV tu ternanti-nanti apa yang Doraemon ni akan bagi. So benda tu yang paling orang kata menarik pasal Doraemon berbanding dengan cerita kartun yang lain. Hai, saya Imi dari Kampung Baru KL. Okey, memang best. Yang ni paling besar di Malaysia, South Asia kot silap saya. And then ada banyak juga yang kecil-kecil kat belakang ni. Memang seronok untuk anak-anak, siapa ada anak-anak. Anak-anak saya pun suka, saya pun suka, suami pun suka, satu family suka Doraemon. Nama saya Musa, saya dari Sarawak. Saya peminat Doraemon. Dulu susah, sekarang dapat nak cari dan sekarang ni mudah dan banyak-banyak yang benda aksesori yang Doraemon kita boleh cari sekarang. Dan sangat besar dah yang terbaru dari Malaysia. Hai semua kawan-kawan, my name is Steve from Animation International Malaysia. Ini kali pertama kita bawa inflatable Doraemon paling besar di Asia Tenggara. Kita ada banyak more than 200 new merchandise akan dijual di Pop-up Store dengan lebih dari 30 Doraemon figurine also dekat pameran kita. Dan yang penting sekali, Doraemon inflatable yang terbesar di Asia Tenggara kini di Paradigm Johor Bahru Mall. Semua yang kita encourage ialah banyak family with children, because kita buat ini kasih opportunity for the family for bonding, and most important the photo experience together and the moment together for the family with children lah. So yang kawan-kawan yang boleh travel during this Christmas, boleh datang ke Johor Bahru Paradigm Mall to tengok Doraemon Inflatable inilah. Kawan-kawan jangan lupa datang ke
Doraemon official pop-up store kini sekarang di Johor Bahru Paradigm Mall. Because ini ialah first time and an opportunity for all the kawan-kawan to experience this Doraemon Ultimate Experience.